Oke, semangat pagi, balik lagi di Dianku Channel. Saatnya tes jarak FJX-X104G. Udah ada remote-nya, udah ada drone-nya di depan, udah aku konekin. Tinggal dikalibrasi giro. Kalibrasi kompas. Tinggal tunggu sinyal GPS-nya. Langsung, bro, barusan terus sekarang udah dapat 10 GPS. Mantap. Ini udah terhubung WiFi-nya, buka aplikasinya di sini MJX GPS. Go. Next. Nah, udah terlihat interface-nya dan juga udah ada map-nya. Udah dapat 18 GPS. Unlock dan gas. Oke, di sini udah ke-update. Langsung aku rekamkan aja di sini. Nah, udah start recording. 18 GPS. 1 meter ketinggiannya, aku coba RTH terlebih dahulu. Ke depan. Segini aja cukup. 15 meter dan aku coba untuk RTH. Harusnya dia RTH-nya balik ke sini. Ini jangan lupa GPS-nya aktifin. RTH-nya ini setiap pencet ini. Nah, dia akan naik dan dia akan ke sini. Tuh, dia. Dia mundur, bro, ke sini, bro. Sip. FPV-nya putus tadi. Nah, udah aku koneksi lagi. Oh, ini bisa di-refresh juga kalau FPV-nya putus. Nah, kayak gini. Dia mulai turun, berarti RTH-nya di sini aktif. Matiin RTH, dia pencet. Nah, mantap. FPV-nya belum balik, oke, udah balik lagi FPV-nya. FPV itu sendiri tergantung HP kalian. Kalau HP kalian memiliki koneksi kayak WiFi yang bagus, pastinya akan bagus juga. Tuh, bro, antengnya, bro. Kalian harus lihat aku di sini. Nah, ini. Kemarin sebenarnya aku udah coba, tapi itu ada beberapa file alias yang enggak ini kesimpan, karena sebelum aku berhentikan videonya aku udah matiin drone-nya, jadinya akhirnya kalian gak sih menjawab percuma. Nah, sekarang aku mau coba drone nih, langsung ini drone sama ngetes jarak FPV-nya. Oh, kayak gini tuh FPV-nya, karena jeda ini nggak tahu apakah ada bugs, maksudnya bukan mereknya, bukan tipenya, ada bugs ya, itu pokoknya lah. Langsung drone nih ke sana. Oke, dia geser. Nampaknya ada gangguan, bro. Hack. Oke. Harus pakai mode hack aja biar lebih enak. Nah, kayak gini, maju dikit. Kekiriin. Dan langsung drone ke sana. Drone. Kurang mulus, bro, drone-nya. Sambil gas tinggi ke atas. Mantap jiwa. 50 meter kemarin di sini aku coba bisa tembus 200-an meter. Di sini FPV-nya udah putus, tapi aku udah masih kelihatan drone ya. Masih harusnya masih di sini, masih 200 170 180 200 meter. Sepertinya stop segini aja, karena untuk drone yang masih berasap jangan terlalu jauh-jauh. Untuk RTH-nya sendiri sebaiknya itu RTH manual. Tadi kan udah mundur ya, tinggal dimajuin aja. Nah, itu enaknya kalau kalian ngetesnya nggak di orientasinya, nggak dibalikin. Karena kalau kalian ngetes jarak terus orientasinya kalian balikin, itu sangat amat bahaya. Artinya apa? Kalau kalian lupa orientasi, kan kalau dari jauh kayak gini kan nggak kelihatan mana depan belakang. Itu bisa bahaya banget, bro. FPV-nya masih terputus di sini dengan speed yang udah high di sini. 70-60 ya, ini kecepatan full speed ke depan. FPV-nya masih belum kehubung full speed, dan aku ngetes juga di sini bisa berapa menitkah dia terbang. Untuk tes fiturnya selengkapnya akan ada video part lagi berikutnya. Untuk saat ini ya cuma ngetes kualitas rekamannya. Aku matiin rekamannya terlebih dahulu biar ntar ada file yang kesimpan, soalnya kemarin tuh terlalu lama ngerekam, akhirnya banyak ada file part terakhir itu nggak terekam. Ini coba aku foto dengan kondisi seperti ini. FPV-nya putus. Ya, untuk jaraknya sendiri di sini tuh ada pengaturannya. Udah di limit batas ketinggiannya itu 80. Kalau nggak salah, coba aku naikin. Masih bisa naik kah? Atau mentok 80 meter? Oke. Ini aku tinggiin. Tuh, bener, bro.
Kalau masih mas versi yang ini MJX yang versi murahnya alias dia belum brushless, dia di setting mentok 80 meter. Jadi emang di setting seperti itu supaya dia nggak terlalu tinggi, artinya kalau mau turun juga dia lebih enak. Coba foto. Oke. Ke sana lagi, muter sebelah barat, foto, pret. Dan GPS-nya udah dapat yang benar yang mana nih, Bro? Yang di aplikasinya 24, sementara di sini 19. Ayo yang benar yang mana lu? Ini mungkin harus ada pembaruan aplikasinya. Mungkin aplikasinya kan masih terbilang masih baru aplikasinya ini sendiri. Mungkin yang bisa jadikan patokan ya di remote-nya ini yang benar 19 GPS. Langsung aku rekam lagi videonya. Nah, start recording. Ke depan situ full speed. Ini kayaknya lagi ngelawan angin, Bro. Full speed jaraknya. Kemarin di sini tembus 200 meter lebih. Tuh FPV-nya malah kena, Bro. Tadi kan di sana nggak kena, ini mah lebih jauh mah FPV-nya balik lagi kena. Lihat, bisa terhubung dengan jarak 150, FPV-nya lancar jaya. Sebenarnya FPV juga selain pengaruh sama HP juga pengaruh kondisi di mana antara drone dan remote itu sendiri. Kalau drone-nya di situ tempatnya di situ ada intervensi tinggi, itu nggak mungkin bisa FPV-nya bakal mulus. Tapi kalau di drone di situ intervensinya, maksudnya intervensi sinyal dari yang lain itu jarang alias lumayan longgar, itu bisa terhubung dengan ya kayak tadi di situ nggak connect, sementara tadi kesana dikit udah connect. Dan sekarang udah mencapai limit batas. Biasanya aku pakai HP ini yang mentok-mentoknya ya 200, tergantung drone juga. Di sini harusnya udah kelihatan beberapa, bukan beberapa, jalan utama di ini ada Superindo dan ada beberapa itu di bawah ada geprek bensu. Drone-nya mana katanya kelihatan. Meskipun di sini ada GPS, tapi aku tetap prefer kalau mau balik mundur aja. Kalau kalian nggak muterin, karena kalau FPV-nya udah putus itu bahaya kalau kalian RTH-nya asal-asalan. Aku mundurin. Oh, atau mungkin ini ketinggiannya udah maksimal loh, Bro. Udah 80, jadi untuk LOS-nya, lag offset-nya alias kelihatan ke drone-nya itu nggak bisa lebih tinggi lagi. Ini udah derajatnya udah pas. Kedepanin dikit lah ya. Depanin dikit. Mungkin 250 ya mungkin ya. Tapi aku harus bener-bener harus tetap lihat drone-nya. Gila, drone braset loh, Bro. Udah segini aja lah, gak usah jauh-jauh. Wih, 280, gila. Mundur sebelum baterainya kehabisan. Kan di sini baterainya udah 3 bar. Aku akan coba tuh. Kan tadi kehilangan LOS-nya sama drone, tapi sekarang udah kelihatan lagi. Nah, ini enaknya. Jangan lupa ntar langsung berhentiin rekamannya biar kesimpan di memori SD-nya. Karena kalau kalian belum berhentiin perekamannya di sini, terus kalian matiin drone-nya, ya nggak bakal kesimpan tadi videonya, jadi percuma. Tadi di sana tembus 200. Kalau ke barat gimana, Bro? Ke barat mau nggak ke barat? Ngomong-ngomong di situ ada BTS. Jadi itu mulai nyaruh. Aku ke bawain aja lah. Mau coba. Pokoknya mau coba lah. Dicoba ini berapa menit kah dia? 22 menitan. Aku matiin rekamannya biar kesimpan. Terus belum kehubung. Bisa dimatiin rekamannya. Harus terhubung terlebih dahulu baru bisa dimatiin. Walaupun di sini FPV-nya emang udah keputus tadi, tapi untuk apa namanya sih itu waktu untuk perekamannya masih berjalan. Di sini berjalan 3 menitan. Aku berhentiin, aku save filenya. Kok gak mau? Tus. Pokok. Turunin lagi. Oke. MJX. Oh ya, kalau kalian mau beli itu sebenarnya udah ada dijual di Banggood atau di Gearbest. Harganya sekitar 1,2. Kalau kalian nggak bisa beli, kalian bisa DM ke aku di ini, di Instagram @dianku_channel. Nah, berhentiin videonya. Oke, udah record successful. Mantap. Di sini aku mau selfie terlebih dahulu. Nah. Sip, mantap. Oke. Baterainya kayaknya mau habis, Bro. Berarti nggak bisa lama-lama ya. Paling ya ini flag time-nya totalnya ya 10 menitan ya. Aku foto. Crack.
crack. Lagi crack. Gak tau kesepnya di mana tadi. Oke, kayaknya kesepnya telat. Bisa dilihat juga di sini tuh di TF ada hasil tadi fotonya. Nah, ini ada previewnya yang tadi hasil foto snap. Tuh ada. Orangnya dapat berdiri satu. Siap, mantep. Oh, jadi emang kalau FPV-nya itu ada jeda, tapi pas kalian pencet tombolnya itu pas bener-bener pencet. Nah, ini kayak gini tuh pas. Kalau di FPV-nya emang notifnya telat, tapi pas mencetnya itu pas. Tet. Terbang lagi. Tet. Konyol. Nah, aku kesiniin sambil aku bener-bener nunggu dia bener-bener habis. Kalau udah bener-bener habis, dia akan landing dengan sendirinya. MJX pokoknya dari MJX itu nggak pernah ada yang sesuatu yang aneh. Soalnya kalau drone lain itu biasanya ada beberapa yang bisa dikatakan bugs. Bugs bukan merek, tapi bugs itu kayak semacam apa namanya sih, problem itu biasanya ada ditemukan di drone lain. Nggak usah aku sebutin lah, kalian pasti tahu itu. Wah, gila, bener brushless bisa dilipat, tapi GPS-nya tuh ngaco parah, intervensinya sangat-sangat tinggi. Tapi kalau dari MJX sendiri, dari bug series atau yang sebelumnya aku coba di sini tuh nggak ada problem sama sekali terkait sama roof yang metal ini, nggak ada problem. Jadi MJX itu emang recommended kalau kalian mau coba drone kelasnya yang masih toys dengan harga di bawah under 3 juta, bahkan nggak ada 3 juta, rata-rata 2 juta yang brushless itu bagus. Dan nantikan juga setelah ada MJX X104G ini, ada juga Books 4W. Itu pembaruan yang sangat-sangat bagus karena dia akan bisa dilipat dan tentunya fractalnya bakal lebih lama. Tentunya kamera juga upgrade seperti ini. Tuh, kameranya bagus, bro. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk share video ini. Dan intinya langsung di-share aja. Karena aku udah capek ngebuatnya, jadi share aja video ini. Oke? Oke, baiklah. Terima kasih.